program Perpeseru yang difasilitasi Coca-Cola Foundation Indonesia dengan didukung oleh Bill and Melinda Gates Foundation sejak November 2011 telah berhasil mendorong Perpustakaan Umum Mitra Program menjadi pusat belajar masyarakat yang memberikan layanan berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi untuk masyarakat. Selama kurang lebih 4 tahun pelaksanaannya, telah banyak dampak dari layanan perpustakaan mitra program yang dirasakan masyarakat. Program ini merupakan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui peningkatan kapasitas dan inovasi layanan perpustakaan daerah agar memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat melalui akses informasi dan komunikasi. Saat ini, program telah dilaksanakan di 102 kabupaten di 18 provinsi dan melibatkan 346 mitra perpustakaan dan taman bacaan masyarakat di tingkat kabupaten dan desa. Menyadari bahwa peningkatan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat melalui keterbukaan akses informasi dan penguatan kapasitas merupakan tanggung jawab lintas sektor SKPD serta multi pihak non-pemerintah, maka setiap BPAD provinsi yang menjadi mitra Perpuseru didorong untuk menginisiasi sebuah tim sinergi stakeholder sekaligus menggalang sinergi bagi penguatan model peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui transformasi layanan perpustakaan yang inovatif dan berdampak nyata kepada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Ya, sinergi itu adalah kerjasama. Kita nggak bisa kerja sendiri, kita butuh pihak lain untuk bersama-sama bekerja untuk mencapai tujuan bersama. William Shakespeare berkata bahwa kita semua ibarat malaikat bersayap satu, kita bisa terbang kalau saling bergandeng tangan. Itulah sinergi. Apa yang dimaksud dengan sinergi adalah penggabungan beberapa kekuatan yang saling terkait untuk melakukan sesuatu yang besar, yang berdampak besar. Sinergi merupakan upaya penyatuan dan perpaduan berbagai potensi sumber daya manusia yang ada untuk mencapai cita-cita bersama, di mana masing-masing individu mempunyai potensi dan keunggulan yang bisa dipadukan untuk mengarah kepada tujuan bersama. Sinergi lintas sektor SKPD dan pihak-pihak lain seperti swasta, komunitas, dan masyarakat sipil sangat dibutuhkan untuk keberlanjutan upaya yang relevan dengan misi pembangunan setiap provinsi. Kegiatan Lokakarya ini ada dua kegiatan. Lokakarya membangun sinergi stakeholder untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui transformasi perpustakaan berkelanjutan. Bertujuan tercapainya komitmen bersama untuk mengembangkan sinergi stakeholder berkelanjutan. Adanya pemetaan sumber daya di provinsi, kabupaten, desa untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Terbentuk strategi untuk advokasi. Terbentuk strategi untuk mengkoneksikan pihak-pihak yang terkait dengan masyarakat pengguna perpustakaan. Mampu melakukan advokasi. Lokakarya evaluasi sinergi mendukung transformasi perpustakaan yang berkelanjutan. Bertujuan mengetahui pencapaian setiap provinsi berdasarkan rencana kerja dalam membangun sinergi stakeholder, mendapatkan gambaran proses sinergisitas dan tantangan dalam mendukung transformasi perpustakaan, mendapatkan rekomendasi dan strategi dalam membangun sinergi stakeholder untuk mendukung transformasi perpustakaan. Pemantapan peserta menjadi fasilitator Lokakarya membangun sinergi stakeholder melalui transformasi perpustakaan di 15 provinsi. Dengan demikian, Lokakarya sinergi stakeholder ini diadakan oleh Perpeseru agar setiap provinsi mempunyai sebuah standarisasi bagaimana membuat sebuah sinergi untuk program berkelanjutan di setiap perpustakaan daerah maupun desa. Sesuai dengan komitmen bersama, agar manfaat bagi kesejahteraan masyarakat melalui akses informasi dan komunikasi dapat terwujud.